Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini saya akan kongsikan resepi macam mana kita nak buat kuah kacang yang sedap. Okey, untuk kuah kacang ni sangat sesuai bila kita makan dengan nasi impit, ketupat, lemang, ketupat palas dan seangkatan dengannya. Okey, kalau korang nak tahu macam mana cara nak buat, jom kita tengok video ini sampai habis. Ini adalah bahan yang kita perlukan, iaitu 1/2 kilogram kacang tanah. Okey, untuk kacang tanah ni saya dah basuh dan keringkan airnya. 2 batang serai yang telah diketuk atau dititik. Ini adalah bahan kisar kita, iaitu lebih kurang 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 1/2 inci halia dan 1/2 inci lengkuas. Untuk mendapatkan kuah kacang yang lebih sedap, kita akan gunakan gula melaka. Okey, di sini saya gunakan lebih kurang 70 gram gula melaka. Dan kita akan masukkan juga 60 gram gula pasir biasa. Kemudian kita perlukan lebih kurang 1/2 genggam cili kering. 1 genggam udang kering. Okey, untuk udang kering yang ni saya gunakan yang saiz besar sikit, tak ada yang saiz kecil. Lebih kurang 1 genggam asam jawa. Okey, untuk asam jawa ni kita akan bancuh dengan sedikit air suam. Bagi memudahkan proses kita nak keluarkan pati asam jawa tu, kita akan gaul guna sudu. Okey, misal kata agak leceh pakai sudu kan, kita gaul je pakai tangan. Pastikan tangan kita tu bersih. Kita kena basuh dulu. Okey, dah habis proses keluarkan pati asam jawa tu, kita akan buang biji dan berdasing yang ada dalam pati asam jawa tu. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuang biji cili kering. Okey, kita akan potong kasar cili kering. Untuk proses ini kita kena ada 1 bekas atau penapis yang ada lubang-lubang kecil, so senanglah biji cili kering tu keluar daripada lubang-lubang tu. Okey, untuk senang biji cili kering tu keluar, kita akan pastikan cili kering tadi kering. Okey, mula-mula kita akan tapis biji-biji tadi. Agak-agak sejumlah besar biji tu dah hilang, dah keluar dah. Barulah kita cuci sehingga bersih cili kering tadi. Kemudian kita akan rebus cili kering sehingga lembut. Setelah kita rebus sehingga lembut, kita akan taskan airnya. Okey, time ni kita boleh cuci sekali biar lebihan-lebihan biji yang masih tersisa tu mengalir sekali dari lubang-lubang penapis tu. Okey, langkah seterusnya kita akan goreng kacang. Okey, kita perlukan minyak secukupnya untuk menggoreng. Okey, agak-agak minyak tu dah panas, barulah kita tuang kacang. Okey, untuk kacang ni kita akan goreng sehingga ianya bertukar warna kepada warna yang lebih terang, agak-agak coklat gitu, tapi janganlah terlampau lama di atas api, takut nanti pahit pula kacangnya. Okey, dia bertukar warna kepada warna lebih terang dan dia ada mengeluarkan bau-bau kacang tu. Ha, kalau dah okey macam tu, baru kita tutupkan api. Kemudian kita akan tumbuk kacang tanah tadi sehingga hancur menggunakan lesung batu. Okey, misal kata korang nak pakai blender pun boleh, tak ada masalah. Saya tak pakai blender sebab saya tak reti nak agak, takut terhancur sangat pula kacangnya. Lagipun saya jenis yang suka kacang yang kasar-kasar, tu sebab saya pakai lesung batu. Kemudian kita akan kisar bahan kisar kita, iaitu 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 1/2 inci lengkuas, 1/2 inci halia, udang kering. Dan kita akan masukkan juga cili kering yang telah kita rebus lembut tadi. Tambahkan juga sedikit air bagi memudahkan kita nak kisar ke semua bahan.
Sekarang kita akan buat kuah kacang. Okey, mula-mula kita perlukan minyak yang cukup untuk menumis. Okey, misal kata ada lebihan minyak lepas kita goreng kacang tu, boleh masuk sekali dalam ni. Then kita akan tuang bahan kisar tadi dan kita akan tumis sehingga pecah minyak. Okey, time ni kita boleh masuk sekali serai yang kita telah titik tadi. Nampaknya bahan tumisan kita dah mula pecah minyak. Kita akan masukkan lebih kurang 1 liter air dan kita akan masukkan juga kacang yang telah kita tumbuk tadi. Untuk mendapatkan rasa yang lebih sedap, kita akan gunakan gula melaka. Dan kita akan tuangkan juga parti asam jawa. Kita akan gaul sesekali. Okey, dan kita akan perasakan dengan sedikit garam, serbuk perasa dan gula. Langkah terakhir, kita akan tunggu je kuah kacang kita sehingga masak. Okey, waktu ni kalau korang nak adjust rasanya, misal terkurang garam ke, terkurang gula ke, boleh adjust waktu ni. Nak tahu kuah kacang tu dah masak, okey, dia punya minyak tu banyak timbul di permukaan. Tara, inilah hasilnya kuah kacang yang sangat sedap. Cewah. Okey, untuk rasanya memang menambah hati korang. Untuk korang, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika anda suka, dan selamat mencuba.